Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lah. Nah, balik lagi guys bersama si manusia yang gak jelas tentunya dari planet Namek, temennya Piccolo guys. Ya, nah, gue lagi kangen akun ini guys. Udah lama gak gue buka dan gue baru berapa match ya lupa gue dari GM1 guys. Ini gue push dari GM1 belum lama sih. Oke, nanti gue kasih tau guys ya berapa match gue udah nyampe ke legend lagi guys. Oke, mantap jiwa lah pokoknya mah. Aduh, Ruby-nya jago kayaknya nih. Suram guys. Salah satu hero yang repotin si Alu ya Ruby. Kita cari farmingan dulu, oke?
Ani lo, ayo lo. Gua takut aja tarik ke tol. Ayo lo, sini lo, ayo lo. Gua kejar lo. Ayo. Ayo. Ya ilah yes, ampun dah gua mah. Sialan. Jadi enggak keren gua nih. Kena, ada Gosen guys. Gosen, halo Gosen. White. Woi, tengahnya tuh. Lewat nggak nih? Oh, kebuff nih. Yakin gua dibuff dia. Nah, kan. Ayo lu. Iya, udah ngeliat gua kayaknya. Kabur dia, guys. Gua ambil.
Udah jangan war dulu, kalem kalem kalem. Gua mah liat-liat timing aja dulu, oke? Oke? White guys, white. Nah, ini. Ayo lu. Masuk nih Hanabinya tanggung. Setengah darah lu. Lagi, udah enggak ada urusan dah gua mah. Mati ya mati udah. Yang penting hero-hero benalunya gua matiin dulu guys, oke? Enggak bisa defense dia udah. Enggak bisa guys. Ya kalau secara teori sih enggak bisa ya. Oke? Oh, mantap kan? Mati lu. Udah enggak ada yang bisa defense. Kalau ada si Ruby sama si Hanabi masih bisa defense guys. Makanya tadi gua sikat dulu aja udah tanggung. Oke? Ya kurang lebih begitu guys ya timing-timingnya, oke? Ya itu mah kalau ya resiko sih guys pakai si Aluma. Resiko mati emang ada banyak banget, tapi kira-kira dipastiin tim kita yang menguntungkan, lakukan aja guys. Oke. Okein aja yang enggak biar cepet. Iyalah. Oke, sialan enggak MVP gua guys. Padahal kill gua banyak 13. Oke lah. Sampai di sini dulu videonya, next nanti mungkin gua bikin lagi guys ya. Oke. Bye bye.